Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan depan tanpa dua pemain kunci, Ivar Jenner dan Jordi Amat. Absennya dua pemain ini diyakini akan membuat tim Garuda minim visi bermain. Pengamat sepak bola Binder Singh mengatakan Ivar Jenner, yang bermain di klub Belanda Jong FC Utrecht, memiliki visi dan mampu menjaga keseimbangan saat bermain di lini tengah. Sementara Jordi Amat selain sebagai bek tangguh, juga dikenal mampu mengirimkan umpan-umpan penting dari lini belakang. Absennya Ivar Jenner akan mengurangi kreativitas di lini tengah Timnas Indonesia, terang Binder Singh dalam kanal YouTube Bola Bung Binder, Kamis, 5 Oktober 2023. Ivar, terang dia, tidak saja mampu menjadi penyuplai bola yang handal tetapi juga mampu menutup ruang di lini tengah dengan efektif sehingga permainan lebih seimbang. Dengan absennya Ivar, lini tengah Indonesia akan bertumpu pada Marcelino Ferdinand yang dikenal lebih menyerang dan kurang mampu bertahan. Sementara Ivar bisa menutup ruang di tengah, bisa mengirim direct pass dan bisa juga syuting dari luar kotak penalti, kata Binder. Sementara absennya Jordi Amat juga akan membuat Garuda kehilangan pemain bertahan yang punya visi menyerang di atas rata-rata. Jordi Amat pemain bertahan, tapi punya visi. Dia bisa lihat jauh ke depan. Ia bisa memberikan direct pass yang membuka pertahanan lawan, terang Binder. Peran Jordi Amat, yang bermain untuk klub Malaysia Johor Darul Ta'zim, penting saat lini tengah Indonesia ditutup oleh para pemain lawan. Ia bisa memberikan umpan ke lini depan yang lebih akurat. Seperti diwartakan sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong pada Kamis mengumumkan memanggil tiga pemain baru untuk menggantikan Jordi Amat, Ivar Jenner dan Yance Sayuri yang mengalami cedera. Pemain yang dipanggil itu adalah Fakhrudin Arianto, Madura United, Zaki Asraf, PSM Makassar, dan Hoki Caraka, PSS Sleman. Adapun pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei akan digelar di Stadion GBK, Jakarta pada 12 Oktober. Sementara leg kedua akan dihelat di Brunei pada 17 Oktober. Timnas Indonesia sebenarnya diakui sempat membidik Milien Manhoef, striker milik Vitesse. Tetapi, nyatanya Indonesia sudah kalah langkah karena Belanda pun buru-buru memanggil striker muda tersebut. Seperti diketahui, penyerang berusia 21 tahun itu memang memiliki darah dari Indonesia. Kakek dari pihak ibunya berasal dari Indonesia yang pindah ke Suriname. Sedangkan ayahnya murni keturunan Afrika di Suriname. Namanya sempat disebut-sebut bakalan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Staf khusus Kemenpora untuk diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Namun nyatanya Belanda lebih dahulu coba mengamankan talenta mudanya tersebut. Pernah sih percakapan striker. Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda. Namanya Milien Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, ungkap Hamdan Hamedan. Manhoef sendiri memang pantas jadi rebutan Indonesia dan Belanda untuk karir internasionalnya. Faktanya, musim lalu, sang pemain tampil cukup apik bersama Vitesse di Eredivisie. Dia yang tampil dalam 33 pertandingan sukses mencetak 9 gol buat Vitesse. Tak cuma itu, pemain yang punya tinggi 179 cm tersebut juga berhasil membuat 5 assist. Musim ini sayangnya dia belum cetak gol meski sudah 2 kali tampil. Mengenal lebih jauh sosok Delano van der Heijden, pemain keturunan yang dirumorkan akan dinaturalisasi usai Ivar Jenner dan Rafael Struik. Sebagaimana diketahui, belakangan ini PSSI terus melakukan pergerakan untuk menaturalisasi pemain keturunan guna memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur. Selain dua pemain itu, disebutkan ada dua pemain lagi yang akan menyusul untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Delano van der Heijden. Nama Delano van der Heijden santer dikabarkan akan dinaturalisasi, usai perwakilan PSSI telah menjajaki pendekatan dalam beberapa waktu terakhir.
Lantas, siapakah sosok Delano van der Heijden tersebut? Bagaimana kiprahnya selama berkarier di lapangan hijau? Delano van der Heijden merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2004 atau 18 tahun silam. Pemain bernama lengkap Delano Diego van der Heijden ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang diketahui memiliki darah Maluku. Lahir dan tumbuh di Belanda, Delano mengawali karir sepak bolanya di salah satu tim muda ternama di Belanda, Feyenoord Rotterdam. Dilansir dari Transfermarkt, ia bergabung ke Akademi Feyenoord sejak usianya 6 tahun. Hingga saat ini, ia masih berkiprah bersama tim muda klub berjuluk The Club van Zuid itu. Sepanjang kiprahnya di Feyenoord, perjalanan Delano terbilang mulus. Ia mampu lulus dari akademi yang masuk tim U17 pada 2020 lalu. Semusim kemudian, Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022 lalu. Di Feyenoord U18, Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan winger ini mampu tampil sebanyak 22 kali dan mencetak 12 serta 10 assist. Torehan itu pun lantas membuat Feyenoord berani memasukkannya ke tim utama yang saat itu berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Sayangnya, Delano tak mendapat kesempatan untuk tampil di tim utama hingga Feyenoord berhasil menembus final UEFA Conference League 2021-2022. Meski begitu, Feyenoord mempercayai bakat Delano sedari muda, sehingga berani memberikan kontrak profesional yang bertahan hingga 2023. Penampilan apik di level kelompok umur membuat Delano sempat mendapat kesempatan tampil bersama timnas Belanda U16 dan U18. Namun, Delano hanya tampil sekali saja bagi timnas Belanda U16 yakni pada 2019 lalu dan U18 pada 2021 lalu. Dengan minimnya kesempatan yang dimiliki di level tim nasional, peluang Delano dinaturalisasi ke timnas Indonesia pun terbuka lebar. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Fakta tersebut dibeberkan oleh salah satu pengamat sepak bola, Ronny Pangemanan, dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube-nya. Ronny mengatakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ingin memperkuat lini serang. Oleh karena itu,